Halo brother, balik lagi di channel Bayu Saptaji. Kali ini gue bakalan ngelatih dari teman-teman BBS Futsal Skill Camp. Kalian bisa lihat di kiri gue. Nah, ya kan? Ini teman-teman yang bakalan gue latih dan gue bakalan sharing ke mereka tentang pengalaman yang pernah gue udah dapat di dunia futsal. Apaan aja, langsung aja. Pantengin terus guys. Nah, brother, sebelum kita mulai latihan, pemanasan dulu nih. Karena pemanasan itu salah satu cara terhindarnya dari cedera. Jadi sebelum kita melakukan intensitas latihan yang tinggi, baiknya kita melakukan pemanasan agar otot-otot kita siap buat dipakai ke latihan yang intensitasnya lebih tinggi gitu. Dan kita kenalin teman-teman BBS Futsal Skill Camp ya. Brother, teman-teman, sini semua. Oke, brother, ini dia teman-teman dari BBS Futsal Skill Camp dan kayaknya mereka udah nggak sabar buat latihan. Oke, sebelum itu kita pemanasan dulu. Gimana pemanasannya? Langsung aja, pantengin terus. Oke guys, ini dia masuk pemanasannya. Teman-teman perhatiin ya, pemanasannya di sini. Nanti kalian jogging, di sini zigzag, di sini skip, di sini jalan. Oke. Okay. Saya di sini. Pam. Oke, okay, jalan. Good. Good. Skip. Ya, good. Jalan. Good. Jalan. Ke belakang, dua kali kanan, dua kali kiri, stop lagi, jalan, good, ya, good, good. Kiri, good. Kanan. Oke, stop. Abis ini pemanasannya kita langsung pakai bola. Gimana caranya? Langsung aja. Cara melakukannya, di sini kalian zigzag. Yang di sini gerakannya 1, 2, 3. Di sini dribble, passing ke temennya, good, pelan-pelan aja, good, ya, good, passing, good, ya, jalan, good, ya, good. Oke, mantap. Good. Oke, kelas. Kelas Bung Denny. Bung Rengsport. Good. Ya, nggak apa-apa. Terus. Oke, stop. Sekarang gerakan ini sama. Di sininya sama. Hop. 2. Yang di sininya ball feeling. 2, 3, 4. Oke. Dribble. Setelah 2 kali di sininya sama 2 kali ini. Oke. Okay. 2 kali. Step 2 kali. Oke. Okay. Jalan.
Good. Good, Ger. Good. Good, Den. Good. Good. Gak usah buru-buru. Oke, aplaus dulu. Good. Oke, itu guys tadi sedikit pemanasan dan juga sedikit ball feeling agar otot-otot teman-teman nih ready sama latihan ini gitu. Jadi gue pengen melatih teman-teman ini bagaimana cara shooting on target, gimana latihannya. Langsung aja pantengin. Oke, brother, sekarang udah masuk materi inti latihan nih, yaitu shooting. Jadi gue pengen ngelatih teman-teman di sini karena shooting yang baik itu menurut gue yang ke arah gawang gitu, shoot on goal atau yang ke arah gawang gitu. Nah, setelah udah shoot on goal baru kita latih kerasnya gitu. Jadi jangan asal keras tapi ke kanan ke kiri melenceng, gimana caranya? Gue pengen ngasih edukasi ke teman-teman ini. Yang penting terarah dulu. Setelah itu baru kita tambah powernya. Oke, gimana latihannya? Langsung aja ikutin. Yang gue passing. Ntar lu jangan passing dulu. Up. Passing. Kiri. Oke, gitu ya. Oke, brother. Ini dia materi latihannya. Gimana caranya? Langsung aja. Kita bakalan melakukan shoot. Tapi sebelum shoot, kita melakukan gerakan untuk mengelabui lawan di sini. Dan siap. Passing. Oke, langsung aja mulai. Go. Good. Good. Ya. Good. Enggak apa-apa. Enggak apa. Good. Gantian. Yang habis, sorry, perpindahan tempatnya, yang habis syuting ke tengah. Good. Ya. Ya, good. Enggak apa-apa. Good. Aiden. Oke, okay, good then. Good. Oh. Good, good ya. Oh, good. Stop, stop. Ini detailnya ya, ini detailnya ya. Di sini ngelakuin gerakannya enggak asal. Dan juga temannya juga passingnya ketika kita udah siap buat menerima bola. Jadi habis passing ketika kita masih lari begini jangan dulu dipassing, jangan. Tapi passing. Lihat ketika teman udah ready bikin passing, satu garis passing. Oke, okay. Siap, jalan. Good. Good. Oke. Okay. Oke, okay, good, Rian. Oke. Okay. Good. Oke, okay, stop. Aplaus dulu. Nah, yang kedua sekarang yang kedua. Passing. Sama. Sekarang ke depan. Passing. Passing. Oke. Okay. Sama gerakannya, tapi sekarang gerakannya ini gerakan ala Korta. Passing. Nih. Yang di sana sama juga. Passing. Up. Up. Oke, okay. Yang di sini sama juga. Good. Oke, okay. Good. Enggak apa-apa, terarahin lagi. Ya. Oke, okay. Good then. Good. Good. Oke, okay. Good Rian. Oke, okay. Good, Ki.
Tahan dulu, good. Ya. Oh, good Ajil, good Jil, good. Oke. Okay. Oke, okay, good. Oke, okay, stop. Stop. Oke, okay, brother. Teman-teman Wewis Brasil Camp emang skillnya memang di atas rata-rata ya sepertinya. Dia udah bisa ngikutin arahan apa yang gue pengen gitu. Dan yang ketiga ini, teknik finishing dan juga harus memiliki teknik shooting yang bagus gitu. Karena kalau nggak memiliki teknik shooting yang bagus, bolanya bakal kemana-mana. Oke, okay, gimana latihan finishingnya? Langsung aja. Di sini, sama. Di passing, lari. Passing. Lagi. Oke, okay. Itu aja. Oke, okay. Bola dari tengah semua. Bola dari tengah. Good. 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 Ini detailnya ya, detailnya ya. Ini yang di tengah ini melakukan lari diagonal. Bis passing, Jill. Bis passing. Naik. Oke, jadi rada diagonal larinya. Enggak stay di tengah. Oke, ya jalan. Hai, hey, good. Den, jalan. Good. Oh, good. Oh, good. Hai, hey, good. Hey, good. Oke, okay, stop dulu, stop. Applause lagi. Good. Oke, okay, Brad, latihan kali ini udah selesai. Gimana, teman-teman capek nggak? Main capek ya? Ya, semoga yang tadi gue latih itu bermanfaat buat teman-teman. Dijaga terus kesehatannya. Hati-hati pulangnya juga, karena ada yang jauh juga nih. Dan juga ada yang rumahnya di Parung. Oke, itu aja kali ini latihan dari BBS Futsal Skill Camp. BBS Futsal Skill Camp ini free ya, nggak ada biaya pendaftaran apapun. Dan emang niatnya gue bakalan mengedukasi ke teman-teman semua para futsal lovers yang ada di Indonesia atau teman-teman yang pecinta futsal di Indonesia. Gue bakalan sharing ke teman-teman gimana caranya menjadi pemain futsal yang lebih baik lagi, dan karena gue juga masih belajar, gue juga masih pengen mengupgrade diri, dan gue pengen ilmu yang udah gue dapat gue pengen sharing ke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikutan di BBS Futsal Skill Camp, gampang, nanti gue kasih tau urusnya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Jangan lupa teman-teman ada request pengen latihan apa aja, cara meningkatkan fisik atau apa, komen aja di bawah ini. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.